Saya hari ini dalam perjalanan ke Lembaga Pokok Malaysia. Di sana ada pembuatan coklat, coklat di sana dan harganya sangat berpatutan berbanding dengan harga di pasaran. Saya jual di pasaran, dia jual sini saja. Dan dibuat di situ, di kawasan Lembaga Pokok. Di ada kilang situ. Jadi harga sangat berpatutan, sangat murah. Ini KKIP, KKIP Selatan ni, atas sini. Ini SMK Bendung ni. Ini bawa sini. Lembaga Pokok Selatan dengan Masjid Al-Isra. Ini nama pokok satunya terletakiran di Malaysia, terletak di Kota Kinabalu. Sudah masuk kawasan ini. Kedai coklat situ. Kilang coklat situ. Mana? Okey, masuk. Peniaga. Ini Mas Tari, masuk sini. Ni. Macam-macam coklat ada di sana. Hai, selamat pagi. Banyak coklat ni. Macam-macam bentuk. Itu apa? Ini harga dia RM28 satu kilo. Ini sama 18 itu 17. Banyak lagi stok sini. Yang ini 21. Ini counter. Bayar sini ya. Dia satu setengah ada 50 dan ada 50 ses. Ada lagi? Sini ada
ke belakang untuk mengumpulkan makanan ring. Oke, siapa yang mau merasai coklat marvel yang sedap, boleh datang di Lembaga Koko sini untuk beli. Dan sini memang murah, sangat murah di Lembaga Koko Malaysia ini. Boleh datang. Oke, baru beli tadi di situ. Ini dari perkilang ni, coklat almond. Berapa harga ni? Ya, RM21. Ini dari F punya. Yang ini, kompon susu. Ini harga dia RM11. Ini kalau di kedai ni RM50. Ini RM60 lah. Biasanya bebas RM50. Mau beli coklat yang murah, datang di Lembaga Koko sini. Dan boleh juga buat lawatan kalau buat sekolahan, buat lawatan, bukan buat demo cara buat coklat. Okey, jadi alhamdulillah sudah selesai pembelian coklat dari Lembaga Koko Malaysia di KKIP. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum.